KRI Fatahillah 361 gelar latihan penembakan dengan meriam 120 mm di Laut Jawa Minggu, tanggal 10 Februari tahun 2019 PSM Jumat, tanggal 1 Februari tahun 2019 merupakan hari yang sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya. Suara angin dan deburan ombak menambah semangat dan naluri tempur prajurit 361. Laksanakan tembakan penghancuran terhadap musuh 5061 dengan menggunakan meriam utama 120 mm. Awas, tembak! Perintah yang diberikan oleh Komandan KRI Fatahillah 361. Letkol Laut (P) Sandi Kurniawan kepada perwira senjata dalam pelaksanaan latihan peperangan anti kapal permukaan AKPA yang merupakan salah satu skenario yang diselenggarakan dalam penilaian kapal. Tingkat 2, KRI Fatahillah 361 oleh Timuji Gelagas Purkolat Kewarmada 2 pada tanggal 31 Januari SD. Tanggal 1 Februari tahun 2019, pelaksanaan penilaian yang meliputi drill basah peran-peran operatif administratif khusus dan darurat dapat dilaksanakan dengan sigap dan handal oleh seluruh prajurit yang didukung oleh kesiapan senjata, kendali dan permesinan yang prima. Untuk meningkatkan kemampuan, dilaksanakan pula latihan peran penyelamatan kapal, latihan peran kebakaran dan kebocoran oleh tim PKRI dalam rangka menghadapi bahaya api yang kompleks dan tak terduga. Dilengkapi dengan peralatan penanggulangan kebocoran terbaru dan canggih, kebocoran dapat dengan sigap ditanggulangi oleh tim PKRI. Timuji Kolat Koarmada 2 memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas seluruh dedikasi dan kesungguhan yang ditampilkan oleh seluruh prajurit KRI. Setelah penilaian ini diharapkan KRI Fatahillah 361 siap mengemban amanah yang diberikan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI dalam bentuk tugas operasi dan latihan yang diberikan. Kadis Penkoarmada 2 Letkol Laut (P) Jawara Tri Wimboa poster koarmada2.penial.mil.id